Baik, selamat malam Bapak Ibu pecinta sister, khususnya di aplikasi BKD Online. Berikut ini akan saya tuturkan cara asesor eksternal dalam melaksanakan penilaian BKD pada dosen kita di perguruan tinggi kita masing-masing. Pertama, Bapak Ibu, kita login sebagai admin BKD perguruan tinggi atau program studi. Nah, di sini tadinya saya sebagai dosen, nah, di perguruan tinggi saya ditugaskan saya sebagai admin perguruan tinggi untuk BKD. Anggap saja dosen Bapak Ibu sudah mengisi semua BKD online-nya, lalu masuk kepada adminnya ini. Sebagai admin BKD internal perguruan tinggi, lalu masuk ke peserta BKD. Nah, di sini pilih tahun laporan, lanjutkan. Lalu di sini ada menu penugasan asesor. Jadi penugasan asesor itu kalau kita admin BKD perguruan tinggi, maka muncul semua program studi di sini. Kalau kita BKD prodi, maka yang muncul hanya program studi kita. Kita klik di sini penugasan asesor. Andaikan semua dosen sudah mengisi BKD dengan benar, lalu kita tugaskan asesor. Nah, di sini saya coba menugaskan asesor ini internal, lalu apa hasilnya eksternal, lalu simpan. Nah, setelah disimpan kita bisa kembali. Setelah disimpan ini asesor internal, ini asesor eksternal setelah simpan, lalu kita bisa melihat token dan link untuk tempatnya asesor eksternal ini login dalam menilai BKD dosen yang bersangkutan. Jadi token dan link itu setiap dosen berbeda-beda, khususnya pada token. Lalu klik ini, masuk lagi ke sini. Lalu di paling bawah ini penugasan asesor eksternal. Nah, di sini Bapak Ibu yang tadi saya tugaskan, nah, ini tokennya dan ini linknya. Nah, untuk dosen Pak Pahala Sirait ini melakukan penilaian, maka link ini diserahkan kepada asesor yang bersangkutan dan juga token ini. Nah, kita coba mana tampilan daripada link yang diserahkan kepada asesor tersebut. Nah, seperti ini. Kalau diklik, nah ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, pilih perguruan tingginya, lalu masukkan username dosen itu sendiri, lalu masukkan nira daripada asesor itu sendiri, lalu masukkan tokennya yang ini tadi, lalu login. Nah, di dalam akan muncul penilaian dosen seperti ini. Tidak jauh beda dengan penilaian dosen internal. Jadi ini saya login sebagai asesor BKD. Nah, asesor BKD tersebut melihat dari asesor ini, asesor BKD, dia akan milih seperti ini. Nah, di sini akan dia melakukan, di sini akan muncul nanti nama-nama dosen yang dinilai. Lalu dia melakukan penilaian. Karena penilaian sudah dinilai, maka ini tidak bisa kita lihat di dalamnya seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga membantu.